suami ya kalau nggak usah, karena kita butuh mau, karena nggak pernah apa ini, kita mungkin makan-makan di mana biar untuk menambah keharmonisan rumah tangga, maka taat terhadap suami. Lebih-lebih jangan ini keluar terlalu lama. Lalu bagaimana kadang wanita ini, lah ini berarti dia nggak taat terhadap suami. Neraka ini. Ya, berarti dia taatnya hanya di depan suaminya, nggak ada di depan suaminya. Nah, itu dalam hal ini pemirsa dalam masalah Allah, salah satunya Rasulullah ketika ditanya oleh Umar bin Amir, man najah apa kunci keselamatan itu adalah hendaknya waliyataka baituka, engkau kerasan tinggal di rumahmu, jangan suka nonggo. Wah, apalagi ini seorang wanita, aduh bosan lagi rumah itu gak ada yang diajak apa ini ngobrol, anehnya nonggo. Ingat, nonggo bukan berarti gak boleh. Ingat, yang tadi saya katakan manfaat dan mudaratnya. Kira-kira banyak mana? Ngeri itu gak karu-karuan. Baik Ustaz, untuk menutup kajian kita sore hari ini bisa kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasih sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang saleh. Jadikan kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang senantiasa mentaati perintah-perintah-Mu. Berikan kekuatan, ya Allah, untuk bisa menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala macam fitnah, ujian, cobaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan suami-suami yang senantiasa bertanggung jawab di hadapan-Mu, yang senantiasa mampu mengemban amanah untuk mengantar hidup rumah tangganya mencari ridho-Mu, ya Allah. Ampuni, ya Allah, kami sebagai suami-suami yang mungkin kurang yang mungkin jalan hal mencari nafsa masih kadang bercampur dengan yang haram, maka jadikan, ya Allah, begitu pula, ya Allah, jadikan istri-istri kami, istri-istri yang soleh-solehah, yang menjadi ibu rumah tangga yang mengantarkan anak-anaknya menuju ridho-Mu, ya Allah. Jadikan keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang taat berbakti kepada orang tua, anak-anak yang soleh, bahagia, ya Allah, hidupin as-siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah, minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, jalannya pada orang-orang yang suci, dan jalannya orang-orang yang haid, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma inna al-haqqa haqqa, tunjuki kami, ya Allah, kebenaran itu benar. Wasiat juga dan beri kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Batilah dan tunjuki, ya Allah, kebatilan itu batil. Warhamnas tinabah dan berilah kami rezeki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil mukminina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil mukminina imama. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Terima kasih Ustaz atas doa dan tausiah kita sore hari ini. Semoga tausiah kita sore hari ini bermanfaat bagi pemirsa. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan dan bergabung bersama kami sore hari ini. Bagi pemirsa yang belum sempat bergabung sore hari ini bisa mengirimkan pertanyaan, kritik maupun saran melalui Facebook kami di Ustaz Menjawab Sakti Madiun. Kami informasikan juga bagi pemirsa yang memiliki kelompok majelis taklim yang ingin menyaksikan kami secara live di studio satu kami atau Anda ingin kami kunjungi.